Di video kali ini, Mama membuat sambal petai Cina atau melaning. Nah, jika ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videonya sampai selesai. Don't forget to subscribe. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mama Hamidah TV. Di video kali ini, Mama akan bagi resep sambal petai Cina atau palaning atau lantoro atau apa ya di daerah Bunda, apa namanya, kalau di Mama ini namanya malaning atau palaning ya, ada yang bahasa Indonesia yang dibilangnya petai Cina. Untuk bumbu sambalnya di sini Mama sudah sediakan cabai rawit hijau, garam, MSG, bawang putih, bawang merah, kunyit, kencur, ada juga serai, kemangi, dan gula aren. Dari ciri khasnya itu memakai gula aren ya. Pertama-tama Mama akan memotong-motong atau mengiris-ngiris petai Cina yang muda dan akan mengupas yang tua. Oke, untuk petai Cina yang muda akan Mama iris-iris, kita buang bagannya ya atau kepalanya seperti ini, lalu kita iris-iris tipis supaya mudah nanti uleknya. Nah, seperti ini. Ini enak sekali Bunda, silahkan dicoba ya. Tapi kalau lidah bukan orang Sunda mungkin nggak bakalan cocok ya. Tapi di sekitar Mama ini favorit sekali untuk liwetan. Nah, seperti ini Bunda ya. Biarkan yang pergi ke sana kemari dibuang aja. Nah, ini kita iris-iris sampai selesai seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya, jangan terlalu. Nah, untuk yang tua kita kupas, diambil di dalamnya seperti ini. Kita buka dari ujungnya, lalu kita tarik ke belakang. Nah, dikeluarkan bijinya seperti ini Bunda ya. Nah, ini sudah siap bahannya. Lanjut cara membuat sambal malaning atau sambal petai Cina-nya. Nah, ini akan Mama ulek sampai halus bumbunya. Siap-siap, di sini sudah ada ulekan, campur dengan bawangnya terlebih dahulu. Bismillah. Oke, nah ini sudah halus bumbunya, kita masukkan malaningnya atau petai Cina-nya, ini yang bijinya terlebih dahulu ya. Terakhir kita masukkan yang kita iris-iris tadi. Dan ini akan Mama campur sampai rata dengan bumbunya. Dan kita tes rasanya nanti Bunda, boleh ditambahkan gula lagi atau ditambahkan garam. Ini akan Mama campur. Nah, ini dia resep kali ini, sambal malaning atau petai Cina. Silahkan dicoba Bunda resepnya, ini sangat enak sekali. Boleh dites rasanya, nanti kalau misalkan kurang gula boleh ditambahkan Bunda ya. Itu saja resep kali ini, sambal malaning atau sambal petai Cina. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.